Sesungguhnya, musuh-musuh Islam tidak memiliki argumen kuat untuk mempertahankan kebatilan mereka. Karena itulah, reaksi mereka terhadap dakwah ialah dengan menimpakan berbagai ujian dan siksaan kepada para pembela kebenaran. Hanya inilah reaksi mereka yang paling canggih dan selalu mereka gunakan ketika mereka kehabisan akal untuk menghadang kebenaran. Namun, keteguhan dan kesabaran para pengemban kebenaran atas berbagai ujian akan meruntuhkan seluruh rencana jahat mereka, mengembalikan semua strategi mereka ke leher mereka dan menggagalkannya. Karena cobaan yang bertubi-tubi bagi seorang mukmin akan menambah kekuatan dan dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Oleh karena itu, sesungguhnya keteguhan dan kesabaran dalam mengemban kebenaran, yaitu Islam, itulah kemenangan bagi Islam dan kekalahan bagi musuh-musuh Islam.